Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Pelabuhan Belawan gelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-64 tahun 2019 di Mapolres Pelabuhan Belawai, Sumatera Utara. Kegiatan ini mengusung tema dengan semangat promoter dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, di hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ini, semoga kinerja Satlantas ke depan lebih maju, khususnya dalam pembuatan SIM yang sudah dapat diakses melalui online atau smart SIM. Lebih lanjut, Kasat Lantas menyampaikan kegiatan jelang syukuran telah dilaksanakan pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, yakni kunjungan kepada personil lantas yang meninggal dunia dan sakit, mengadakan donor darah, memberikan bantuan bingkisan dan tali ASI pada warga korban lalu lintas di jalan, serta pembersihan rumah ibadah. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis menyampaikan, semoga di hari ulang tahun Bayangkara ke-64, jajaran Polres Pelabuhan Belawan berhasil dalam meraih predikat WBK atau Wilayah Bebas Korupsi dan Pungli, serta dapat melayani dengan baik. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.